Gage, ngobras, ngobrol bareng Sami de. Curanmor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Lika sehat, Bok. Ketemu maning kali nang Sami de ge. Nang ngaring channel YouTube Curanmor, curan perasaan dan humor. Gage, alhamdulillah wis beda, Kang. Alhamdulillah wis beda yu. Gage nyong lagi kepengin silaturahmi maring ngono ramane. Pulang Cilacap kan dua nama dua bapak. Beliau adalah Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Tato. Waalaikumsalam. Ya nun sewu ngaturaken sugeng riyadi. Minang aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Pak Tato. Iya. Ya wis sawunge kono njaluk maaf pamit. Wis tak maafna. Nggih alhamdulillah. Iya. Dosamu ya akeh nek diitung-itung ya angel lah. Monggo gunung nggih gede gunung. Iya. Sing bilang wis puasa mbok wingi. Insya Allah puasa. Iya, sing puasa. Wis puasa temenan. Ya Mas tetep belek ya temenan. Iya. Ya matur nuwun Mas Tato. Nggih tinggal pura dosaku kabeh ya Mas Tato. Ya wis lah. Ya nyocokan rasa diri kan anak-anak kan sih. Ya mudah-mudahan dan luar Mas Tato nggih. Semoga minal corona wal covidin. Ya mohon maafnya lahir dan batin. Ya. Bapak Bupati, kenyong rawu eta rawu teka utawi dolan mau njenengan sowan njenengan ke dalam rangka siji silaturahmi sing keloro nyong kemen ngobrol-ngobrol berkaitan masalah lebaran dengan kondisi corona seperti sekarang. Nyun sewu kula sampun divaksin njenengan sampun alhamdulillah. Berarti insyaallah jaga jarak juga terjaga nggih. Ya mudah-mudahan kita bisa halal untuk melepaskan masker nggih. Men kon mandang kepenak ngomong ngobrol. Kula nyuwun sewu ndak nglepas masker nggih. Ya wis monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wis swab nggih wis aman. Aku wis swab wis antigen wis antas anti apa barang semoga ya dipaksin barang pokoknya ya ngatek pinggo pangkap kalau beda sebenarnya kudu sebenarnya waras makasih alhamdulillah. Ya Pak Bupati nyong pentakon mengirika siki. Gak kan musim-musim lebaran gak, musim badai gak. Cilacap kepriwe versinya Cilacap merayakan lebaran kayak apa gak dalam kondisi pandemi kayak gak. Cilacap merayakan lebaran tahun ini kepriwe gak kondisi pandemi gak orang yang hilang gak. Pertama, saya menyampaikan kalau masyarakat KB, masyarakat Cilacap, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, takobalalloh minawa minkum, takobal ya karim. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Hal apa ini kedua, setelah kita berpuasa sebulan penuh, tentunya kita merayakan kemenangan. Ya. Sing dianggap menang sih apa? Ada apa puasannya temenan, apa ibadah temenan, manjada wajada lah. Po merayakan melu lebaran, takon lebaran, puasa lah. Anu sembah melu badak, melu merconan. Iya. Nah, gue mudah-mudahan segi wis bisa merayakan lebaran gue enak Bob. Iya kena bentang lah Bupati jadi harus transparan ya. Karena biasanya kaleng wong gua di sini manggiling biasanya. Kira Bupati yang bentang transparan gue. Apik Bob ya. Ang main dia gue ya cemolong banget gue yakin. Biasa kayak tapi lagi intinya iya ayo gue di sini. Jadi saiki kan wis di wisane wis anu wis dina badha. Iya, wis kemenangan. Puasa, kemenangan. Gue wong jadi takmir. Tasmid, tasbih. Ya. Jadi takbir gue ya dhewek gue saiki wis puasa aja gemagusan, apa merasa hebat, merasa kuat, merasa paling gede, merasa luar biasa. Gue kabeh cilik dengan mengucap Allahu Akbar walillahil hamd. Gue cilik di mata Allah. Ya Allah. Iya, jadi dewek kecilik, cilik. Nah, terus aja pengin dipuji dengan tasmid. Wah, jadi wong sing menerima pujian ya Gusti Allah. Gusti Allah tok ya. Wong kowe duwe karya nyata lah pengin dipuji, gagah-gagah lah pengin dipuji. Ya gagah lah jare bojoku lah. Gue aja gelem dipuji. Lah gue sing penting. Oh, juga, ya. Ya, dewek gue wis puasa penuh. Saya wis pada ya atine bersih, pikirane jernih. Wis sal kepemani. Asal kondisi pandemi kayak gini jan ora ngurati nek sing bersih, aku mau bener sikap.
kabeh nang kulkas, malah tedoli kabeh wis. Dadi apa kok lebaran kiye pandemi. Iya. Pandemi kuwi saiki ya kan uang kuwi ya pengin kan jaman kemien wong nganggo klambi anyar. Iya. Kemien kuwi ya. Lebaran kuwi ya. Nek saiki wis biasa. Oh iya iya. Mangan ya. Enak wis sampe. Ora lebaran ya wis mangan enak ya. Ya rikale nyong ya lebaran-lebaran bae. Nah terus ana maning. Jadi kadang-kadang kan pengin ayo kuwi lho. Aku pengin kembali kampung, pengen mudik, ya, gue, ya, ya, pengen ya. Ketua, ketemu tua, ya, mertungkak, ketemu mertua. Gue. Sebetulnya gue bener lah sih entah kon kalah gue. Oh, dengar tuh merapi mewarna sih bener pak. Ya. Wong nanu atau sekang wong tua atau sekang keluarga, tadi masa nih bete ya tahun bisa balik mari rumah, ya. Balik kampung, ayo gue bok. Iya. Bener, caranya bener. Iya, wong balik mari kampung kan gue dua lah di Nabada. Oh ya. Ya, sewayah-wayah bisa, sewaktu-waktu bisa. Ya. Terus bisa saiki nganggo handphone, video call bisa. Oh iya ya video callan ya ya. Bisa, ya ya ya. Telepon bisa. Ya. Nek menurut nyong, gue sing pada pengin balik kampung gue ya. Utuh pengin ketemu wong tua. Terus pengen ketemu pacar lawas. Nek menurut nyong iya. Oh kayak gini ya. Kan yo. Aya gila umpamane nang kota nang lawas. Kadang-kadang kan WA WA antok lho. Jajalnya asline kayak apa lho. Iya iya. Iya gue kan. Iya gue kan mien kanca sekolah lagi nome ya gege kok nang nang foto nang fitgol keton ayu jajal temenane gue. Tujuannya aku ngerti lah, kowe kan anu pengin ketemu pacarmu sing lawas lah. Nostalgia teh CLBK. Oh, apa gue? Cinta lama bersemi kembali. Yeah. CLBK ya. Iya iya iya. Ya. Saiki nyem si nek aku. Iya. Nek aku sih soal duet sama Biung. Oh, rika soal duet. Wah, ya, jadi duet, ya apa-apa jadi ya. Aku Bali ya, ya uli bae wong maring Majenang, maring desane dhewek, paling maring kubur. Iya, dan gue kadang-kadang jare mudik ora uli, jare ziarah tapi ora ora dilarang. Kadang-kadang aja gue gue. Iya. Jadi intinya ya tetap pada kondisi-kondisi Cilacap anak bisa aja mudik ya gue ya. Iya. Kondisi lebaran. Mudik ya lian dina bae. Oh, lain hari ya. Iya. Oh, ora kudu pas beda ya. Iya, kecuali iki lah. Wingi aku kan anak kancaku jenengane Narko. Narko? Iya, kanca sekolah lagi SD SMP. Oh iya 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 ya. Terus nang perbatasan ngomong kaya gie. Kepri be? Tok. Gie. Tok. Aku lali mlebu Cilacap. Iya. Kenang apa? Ya lali mudik kon balik maning. Iya. Terus gue siap ngapa Bali? Aku nyungkel ketemu pacarmu. Iya iya iya. Gie. Ibu nenyong, kayak ngomongnya kan boke, boke nyong gue umur itu seket pitu, terus gak mati netok, nyong pengen salaman, baik, pengen salaman, mau kau salaman nyong balik maning, terus teka balik, tak jemput nang aku, iya, oh kayak gue, oh dipetuk nari kayak, ya mau ngelawan di sini, berbatasan, terus nyong ngomong, terus gak salaman balik maning, nah begitu salaman, nang biyonge. Kowe nang kene bae ya kok nyong esuk bok mati kowe menangi aku. Lah nyong ya tega. Ya wis lah ngono ya kowe. Ya ngono bae. Iya. Oh kaya gue. Lah gue ya nah tapi gue temenan. Iya. Tapi sing liyane ya jang lombo iki. Iya iya. Nah nek kira-kira nek ora liwat perbatasan ngomong-ngomong ge bae dijemput ge. Dipetuk ge. Iya. Kecuali kaya Miki biyunge wis nang kursi roda. Wis ngomongnya angel setruk. Nah apa enggane kowe arep alasan biunge setruk ya disetrukna dhisik ya aja lah kowe kan bagian kata adalah doa ya doa sing beres ya sing beres ya wis aja mudik ya wis nang nang kana bae nang nang kana-kana ya nang kana-kana dadi sangune butuh duite ya iya aja butuh ditransfer oh ditransfer dadi karep rika kowe ora mudik balik kampung tapi di lain kesempatan ya rika jane ngerti apa ora THR ga metu nang pas badar truk nek dari ora ka THR kuwi cal nek cara rika pengenan badak kowe kan bisane bali badak kan ana badak ana THR lah kon bali wulan selane badak lan THR sing nyaoni sapa cal ya kok iki mbok iya nggih lah iki berkaitan dengan masalah mudik itu kan ada pelarangan karena kondisi lagi belum lunga-lunga kayak corona. Dan nyos kita takon Pak Tato.
Cilacap ranking 1 corona bener apa ora jal wis ge hoax apa itu Pak aduh wis ngene aduh mati itu aduh hoax temenan ranking 1 Cilacap jadi corona gue ujar gue makhluk apa sih lah corona ya si merek nanti di corona corona nya buat kawe corona sekolah corona rame-rame corona gue ya apa aja bumbarung buah apa aja jelas ya merek negara nanti kayak gini lapor-lapora deh pokoknya corona gue kan penyakit sing laketon ya penyakit laketon sing bangsa-bangsa laketon kan jin setan ya. Belis ya. Iblis ya. Daya ya gue, ya jangan lah nyomain ngomong setan belis jadi men saiki kenapa nang Cilacap akeh? Iya, lawe ya, dal akeh wong kesetanan, akeh wong kebeli, wong akeh setanan nak rene kon nganggo masker lah gelem. Iya, iya. Kon jaga jarak angel, kon cuci tangan bener. Iya, akhirnya kan kesetanan lah sing wong kesetanan yang sing kesetanan berarti kan batire setan. Mm-hmm. Nah, dhewek kowe saiki batire menungsa bae, aja batire setan. Oh, ayo kowe. Iya, corona kan setan, do makna bae, sering puasa sing bener. Yasinan sing bener, doa sing bener. Kowe kan kok setan ilang. Lunga dhewek. Lunga dhewek. Nah, saiki wong nomor siji malah njenengan keplok-keplok nomor siji keplok-keplok lucu temen. Ya kan prestasi, prestasi. Tapi kan prestasi salah ya sing ora dadi ya. Jadi corona gue ora bisa kur bupati ngomong bae ora bisa. Iya, kowe ngomong bae ora bisa. Bengor lah bengor. Ya kudu polisi anu Kapolres Dandim dan Lanal tapi ngomong bae ora bisa. Ya bengor lah bener. Iya, bengor. Ya wong nah ngomongi setan kan angel. Corona kan setan. Iya, corona ge setan ya. Iya. Nek kecuali kancane setan, Bu. Iya, iya. Lah gue kan diomongi, nggih. Nganggo masker. Anu terus cuci tangan jarak iya terus nyung wingi ya ngomongi maring masjid tak kontrol masjid oh ana sing bener ana sing bandel nek bandel nyung tutup oh tutup tebab ditutup tembe ampun pak leung gener gelem enggak nganggo sing anu protokol kesehatan iya tembe gelem iya jadi kalau naik gue ya kudu kesadaran masyarakat kesadaran sendiri dadi polisine dewek terus wingi ana wong sing anu sekang di anu mudik sing ngurungan larangan mudik iya iya melu salat raweh wah padahal watuk wah kena maning oh iya ya. Jadi wis sing kaya kowe kan kudu masyarakate lah kakine ninine mboke lamane sing waspada lah iya gue iya wis timbang Bali gak apa penyakit malah nang kene repot kepada kena penyakit KB. Iya. Wong jane peringatane sih wis jelas. Kabar wis sih. Wong peringatan yang akhir-akhir iki ya mendenang isaku. Nah, apa sih, Pak? Ya, terus anu apa kanca-kanca adi kandung iya. Terus putu terus pejabat pada pamit. Pamit Bali. Maksudnya? Bali maring rahmatullah. Oh kaya gue. Iya jangan. Tapi gue peringatan gue kudu diomong nah. Iya jangan. Tapi wong gue nek ora mati memang kadang-kadang ya. Dablek. Ora percaya. Angel ya. Apa kon mati di sit. Iya. Sing jelek warga dari kanan sing kayak gini pak. Karo corona ora ngandel, kon nggak masker angel, kon jaga jarak ora gelem. Olah corona apa? Ora keton, ora corona adil. Bukan itu pemerintah gue. Tapi begitulah bantuan kamu pemerintah. Nang arep dewek kuwi setan. Soale kaya gue ana lho, warga ning kan ning gue lho. Iya. Iya. Wong warga ya ana sing kaya gue, ana sing patuh, ana sing bandel, ana gue ke kabeh wargane aku. Iya. Nah, gue kewajibane aku kalau ika sing kudu ngomongi men lambene ndowe ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ngomongi bae lah. Oke. Sing penting sehat ya. Iya, duit nomor siji. Kenalin. Ya, duit nomor siji. Kape duit saiki ngomongnya duit oh duit apa nomor siji ya nomor siji kono saiki pacaran ya orang ada duit ya repot walaupun bubar, ya bubar walaupun katanya cinta tidak mengenal harta jangan lah ngelombol lah iya cinta lah kan duit ya pret iya pret iya bener hidup tidak pakai uang
Tapi hidup tanpa uang ya mati. Buat apa? Iya benar. Iya, iya, iya. Ya, 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 ya. Mati tidak bawa uang, tapi akeh wong mati oleh di duit. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kayak filosof plaknya ternyata padahal beres juga kayak mungkin. Oke, Bang Bupati. Nggo warga Cilacap sing wis kadung pada ketekanan keluargane sing pada mudik ke pripe iki? Saya wingi wis maling desa aku. Iya. Apa? Desa anak bangga maling. Bangun desa. Munggah maling desa kan. Oh, maling desa. Singge anak maling maling pak camat, ku camat aku takut. Ya anak warga pada Bali ora. Nyono. Anak akeh ya. Malah pak, tapi wingi lagi dengan larangan. Iya. Saya kira lagi lembali kan namanya. Oh, kayak gue ya. Pada enggak apa penyakit sing sing anyar-anyar niki mambo sing selawas mambo tentu pas sing anyar ya gue lah nek bojo anyar lah ya sok enggak apa penyakit ya iya 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 lah gitu ya nek mau mudik-mudik anyar enggak apa penyakit iya 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 ngomong bodong kelambi anyar wong kelambi anyar bojo anyar ya jadi ternyata pemerintah gue wis menghimbau warga ning kono sing kena sing lebih Bali diawasi dikekati aja galak-galak diawasi engko nek sing kira-kira wis kena watuk pilek balo geges cepetan karantina ya nek kok gelem paksa paksa ya kono iku mbok nular nang liyane sih oh dadi kaya gue ya tetep waspada ya intine tetep meskipun kondisi banyak pemudik tetap eling lan waspada. Iya. Ya nyong berarti nyong be eling waspada, eling karo sinang anak-anak, waspada karo sinang umah mbok konangan. Kemungkinan jenengan juga ngomongnya saya iki melu jadi kae lho. Apa? Apa? Anu apa? Apa? Bakin apa ya? Perbakin. Perbakin. Iya, persatuan. Persatuan penembak. Sing tembak. Yo yo melu maning we. Tapi kono kan penembak misterius. Penembak misterius ya? Ya kadang-kadang nembak nang rumah, kadang-kadang nang del njaga rumah. Iya. Tapi ora lah, ya ora lah. Nyung ya ora lah, ya tetep ya seorang suami yang setia ya mani. Nyung nak ngopi nang di ora Pak Bupati, tapi nak nyusu tetep nang rumah. Ya iya, ngopi nang di ora kok nang ngopi. Udu petus ya. Udu lah terus nikah. Ya nyung entu kulit titipan Kang Mamak-mamak sih nulis raya ge sekolahnya kapan arep jajal gitu jajal. SD SMP pai kapan sekolah pada wis. Besok orang gua bae ya. Iya, sekolah. Lahir ge. Ge sebetulnya wis nang aku dewe. Gua wis diolihna tapi nganggo giliran. Mau teh? Giliran ya umpamane saiki kelas sing siji ge siji A masuk anu gor atau sekelas kan mong Pak anu 80. Iya. Sing masuk 80. Oh, 80. Oh, kaya gue. Sing masuk mani digilir. Jadi bocah ya nang omah bae bodoh. Wong kono jaga anu jadi kaya guru mbok mumet ngurus. Lah ora mumet maning Pak mumeti ya kan bener karo bojone nang omah. Iya padu Pak. Padahal atau matematik. Ora boro-boro. Oh boro-boro nyora ngerti yang mulane stres yo napa tambah Mbak. Ora tambah karo kan anger nang omah bae bocah lah mulane nyong kepengin njaluk mengirika sekolah dilabui maning lah jan kono omah bae anake lah jan. Yang ora bayar sih genang tetep kon bayar. Guru ini kan pusing, guru ini kan pusing, jadi kesi ngajak siapa? Iya gila, iya kan bingung juga. Iya. Mulanya yang nikah sebagai bupati kagak dibuka buat sekolah ajak suwen. Alon-alon ya. Pasti okay. Juga. Hiburan kapan ke? Nyong kok pinang-pinang atau MC kaca batri ku jadi penyanyi pada jadi bakul sing dari tukang ngurusin jadi bakul nanyi bakul kulkas anaknya ngadol kasur apa barang sing nyong takon hiburan kapan mulai lewe jajal takon cem nyong jangan takon hiburan ini kapan nyong takon corona kapan rambungnya Kalo ya orang ngerti. Ya ini gue orang ngerti. Jawabannya pada gue orang ngerti. Kalo bingung. Ya. Aku juga bingung pada gue. Jadi kan ada bupati. Dan yang kalau kancang-kancang itu pada sih. Pada orang di akhir ya cal. Keprimin ya cal. Kondisi-kondisi kayak gini. Pada ya harus ada duit. Aduh bocoran jalan bekatan. Aduh jalan. Pernah-pernah banget yakin. Kayak cara nikah berikutnya kayak. Anu. Karena kondisi sudah seperti sekarang ini sudah sangat luar biasa, sudah kayak stop rotol ngadim ge ya. Men kon bisa tetap move on ke priwege. Iya, mohon aku maune PGG umpamane siki hajat. Nang hajatan ge. Nang hajatan
kan nganggo virtual. Iya. Virtual gue artinya hiburan, sing nontonnya melalui HP loh. Oh iya. Iya, terus gue sing nyumbang juga melalui rekening, kayak gitu. Jadi makanannya butuh, tapi oleh duit, kayak gitu. Dengan jadi bupati lu kurang gawean, apa kan lebih dari gawean jadi? Masa aku bang, jangan nonton HP, kita tuh ya maju jadi. Oh alah, dan jam terakhir Pak Bupati nyong pengen apa ya mendengarkan apa jenenge nasihatin jenengan lah untuk warga masyarakat Cilacap sing lagi bada-bada kayak gini kondisi corona kepribege kita harus bagaimana mengko tasih gue aja salam-salaman gak usah weh ya mantuk-mantuk bae lah kayak gini lah kayak kau bikin dening kayak gini ya iya ya apa bisa mewakili pur-puran ya. Ya bisa. Bisa ya. Ini. Oh tergantung hati, hatinya hati, ya. Hati, oh iya iya iya. Inna awalu biniat ya. Iya iya iya. Nah, itu iya. Penting. Terus nek keluarga sih nang rumah memang langkah sing ngawasi kan angel. Ya nek lama biung nang rumah ya anu wong anake nyung ya ngesuk berbulannya mungkin nang kene. Iya iya iya. Iya, tapi nek nang jaba ya kalau wong tentu wong sehat, muko malah kena penyakit. Malah dadi kawe maning ya. Kono kan pengin salaman gue Marik pacare lah, nek tau lah pacarne. Nek marik pacar bae, main wong tua mah ya lah biasa-biasa bae lah. Wong-wong tua kan ben ge ketemu, saben waktu-waktu ketemu. Sering padu. Iya, kono takon maning ngarep ngapa kowe. Ya biasa udah badhe ya patute ya salaman gari salamun. Iya nek duit sih gampang. Iki. Duit sih gampang. Iya. Duit. Ya, ya. Ketiga ya. Oh, karena anu dia pulsa. Pulsa nyung ya duwe ya. Enggak wis gue wis entesik. Wis. Nang omah wis duwe apa bae? Engko tak wis sarung nang nyong lah. Nang omah wis enggak wis sarung. Cikot nang sarung. Ambilnya iya sarungan nih suko anu gue. Oh, enggak berarti sembayang. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Iya, 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 iya. Sarungan. Iya iya. Oh. Sarung mas, sarung kuciluke, iya. Anu kupluke pura. Oh iya gue iya 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 iya. Masalah duit ya. Masalah duit kan memang kudu wong sing berbakti kalau wong tua yang ngene duit. Jadi wong gue kan bahwa hidup ini wong urip gue kudu ujug-ujug anak. Iya. Anak sing anak nak, siapa sing anak nak? Sing anak nak Gusti Allah. Dewek gue kudu bersyukur kalau Gusti Allah nyembah, sholat, puasa, tapi kalau Gusti Allah. Terus melalui siapa? Melalui wong tua. Iya dewek kudu ngenei lah kalau wong tua. Nek anak. Iya. Nek langka. Non? Nek anak, nek langka. Nek anak. Iya di anak-anak. Oh, wong, anak-anak ya. Wong tua nih dewek kemien. Anu dewek sekolah orang dia duit kata utang-utang atulah apa punya sekolah nak lalu sekolah wis dua jabatan kelalen nah gue kudu penting pintar maning sing perlu di soani geng esok dewek pintar kan duit pagi anak sing ngajar iya 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 yang tahu dia cara gurunya tahu ya bener maling kiai ne maling guru ne ya nyisina lah sedikit-sedikit lah ya gue terus nah sing ping telu dewek kan dua usaha ya dua karyawan dua kanca dua gue yang diwai kayak kanca aja pelit-pelit lah wong lebaran kok pelit-pelit temen ya gue lah sing dua sing ora dua anu akeh jadi nek nang rumah gue sing penting saiki gue anu sederhana bae lah. Oh sederhana. Mangan seanane, sing langka jadi pangan. Oh kayak jenengan. Orang kan harus dipangan. Iya maksudnya sederhana bae. Panjen jenengan juga termasuk bupati sing terkenal sederhana panjen yang matau maca tahu kurungu jare Pak Tato adalah bupati sing sangat sederhana. Saking sederhananya badhe Idul Fitri ya dirayakan setahun pisan tok kayak gitu. Ya toh? Iya wes. Kayak gue badisit, sewane kudo, motor beriki, sing jelas kudo namung sagat ngaturakan tako balalo mina memingkum tako balia karim nyong akeh luputnya aku bati yang tinggal pura ini nyong akeh keluarga ada nyong ya di gue di bayi salung ya apa ge ya men ngana salung wis pokoknya go salungan ngesuk go alhamdulillah lu kenalamin ya 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 oke cair ge anu nges mau kelalin nolak kono jaluk maaf kalau lama biungmu wis ya wis lah jan wis lah nus boleh jual jaluk maaf kok ujone wis
Nek karo bojone lha wis. Ana. Jadi anyu lagi sedih saiki lah. Bojone wong wingi, bojone aku nangis wingi. Lah apa sih cimek temen? Iya, kestika dia ngesuk bada, Pak. Iya, bada ya wis kok nangis. Iya kok saiki akeh wong sugih pada pegatan. Iya. Bill Gates pegatan, Bobby pegatan. Iya. Ngesuk-ngesuk nyung kan ulang tahun, Pak. Ulang tahun perkawinan tanggal 30 Mei sing kaping 40. Iya, iya winane ya. Ye, mama wis tua ya. Tua apa? Wong teh si ayu kok. Iya. Kawit mien nggih ayu, iya, sebenarnya nggih teh si ayu, iya, makane nyung Pak Lambe Jomani. Iya, 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 iya. Teh si Tasing guyu mesem tok. Terus ngajuke mani, "Mah, aku matur nuwun ya. Mama bis mendampingi aku 40 tahun, lahirna anak-anak sing jadi anak soleh-soleha, pintar-pintar, lucu-lucu, makasih." Tasing guyu tapi ora nyekak. Terus nyung pikir, "Kepiye maning?" Terus nyung barenge iki, "Terus mah, gue rekeninge mama wis tak transfer, tak isi kan ya dinggo sekalepe mengko nek kurang jaluk maning teminggu terus aku nyong makasih ya 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 gelo we nek mengatip menghadapi bojo sing kesuwan ya we nek dianggo diwe oh kaya gue ya 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 gue mau ya ya senjata di situ kok ya duit ya 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 ah berarti bojo nerika ora ada karo bojoku berarti terima kasih obati mudah-mudahan saya selalu untuk Njenengan, untuk Cilacap, untuk warga Njenengan, untuk warga masyarakat Cilacap. Pokoknya selamat dari lebaran nggih Pak Kyai, Pak Kyai, Pak Haji nggih matur nuwun sangat. Assalamualaikum Pak Toto. Salam sampai kena kalau masyarakat kabeh. Aku kalau bojo kalau keluarga jaluk pangapura mbok akeh salahe. Nek kayaknya bupati ya salahe akeh loh. Ya akeh banget, akeh banget. Jadi jaluk maaf ya sampai kena masalah. Iya iya iya. Iya. Mas aku tak maaf nanang aku. Okay. Selamat Hari Raya 1442 Hijriah. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Wis tabung kene ngobrol karo Pak Tato Bupati Cilacap terkait dengan masalah badan-badan di rumah saja badan-badan ke rame corona ge. Moga-moga bisa menghibur kita semuanya. Moga-moga apa yang saya sampaikan dengan Pak Bupati bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, sampai ketemu lagi dan salam ngapak jaya. Pak Haji mau tahu? Iya, 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 iya. Aduh, aduh. Ya, ya. Ngobras, ngobrol bareng Sami deh. Curanmor.